pelajaran buat semua juga, buat semua juga, bukan untuk aku aja gitu kan. Kita jadikan pelajaran, kita lebih hati-hati pilih teman, kita lebih ya campur aduk aja ya, sedih malu ya, tapi di ini aja apa, oh ini perjalanan hidup saya, karena emang dari dulu saya nggak, belum ada masalah seperti ini gitu kan. Gak apa-apa, dijadikan pelajaran juga, pelajaran semua hidup juga ya. Pelajaran buat semua juga, buat semua juga, bukan untuk aku aja gitu kan. Kita jadikan pelajaran, kita lebih hati-hati pilih teman, kita lebih hati-hati juga bersosmed sekarang. Namanya kita di dunia artis gitu kan, emang kita salah dikit aja jadi besar gitu. Kadang kan lihat berita juga, saya udah lihat berita kadang judulnya seperti ini padahal videonya bukan. Makanya saya juga memohon ya untuk siapapun yang apa ya di sini yang bikin berita gitu kan, kadang jangan sampai ngadi-ngadi gitu, sampai ditambah-tambahin yang real aja gitu. Kadang itu kan membahayakan untuk mereka juga gitu. Betul nggak tadi? Iya betul, membahayakan, karena kita juga sabar itu ada batasnya gitu kan. Udah keterlaluan misalkan media memojokkan kita terus gitu tanpa bukti atau apa, ya kita juga ya pastilah gitu, nggak bakalan tinggal diam. Kadang-kadang kan berita juga judulnya dibaca sama anak-anaknya. Nah itu makanya kadang anak saya, mama ini apa beritanya seperti ini, ma tuh mama enggak, udah pakai gitu. Ini mama ini enggak nak itu saya tinggal ya, biarlah apa, kita seorang ibu yang menenangkan lah, menenangkan hati anak-anak gitu. Teh, ini banyak sekali yang menyayangkan ini masalah dari anak, dari seorang anak kecil ya kan, terus dari seseorang yang sudah nggak ada gitu kan. Sangat menyayangkan sekali kalau sampai saat ini masih diributkan gitu ya. Apa sih benak Teteh yang pingin Teteh lakukan, maksudnya gue pengen nyelesain ini dengan cara ini gitu. Ya makanya itu ya, kita pengen membuktikan gitu ya, membuktikan jangan sampai loh apa yang ini tuh sampai, jangan sampai banyak yang meniru gitu loh. Yang dikhawatirkan aku sih itu, lihat kadang kan apa yang diperagakan artis-artis itu banyak yang ditiru ya gitu. Jadi kan jangan sampai lah, tapi aku yakin kok gitu, karena ini kan emang tidak baik banget ya menurut aku gitu. Dengan tapi adanya ya, kejadian ini Teh, dengan adanya kejadian ini, karir Teteh sendiri gimana nih Teh, mandek atau tetap jalan Teh? Kalau karir ya, masih ini aja karena masih mungkin ya, pandemi, cuma dampak-dampak tapi pasti dampaknya pasti ada lah gitu kan, tidak terlalu yang gini loh. Jadi kita tuh kepedean kita tuh kurang, mengurangi gitu. Jadi kayak kita jadi kayak down gitu, tapi aku selalu berusaha kita dibawa santai gitu. Kadang apa ya, tapi job-job mah mengalir terus ya? Oh job-job job mengalir terus. Alhamdulillah sih, tapi memang ada dampaknya, tapi tidak terlalu ada dampaknya sih, ada sih gitu. Terus kadang kita malah ada yang nawarin ini job ini kan, emang nggak apa-apa tuh, nggak takut dibully nih kalau undang saya, malah saya yang ngomong ada seperti itu. Apa kontrak ada 40 titik untuk nyanyi, cuman karena kita mau menghadapi sidang, mau jadi ada sidang. Kita jadwalnya nanti dulu 40 titik malah 100 teteh, bukan 40 nggak, yang udah ini kan 40. Oh iya yang 40 udah itu luar kota. Iya luar kota, sampai Papua sampai Makassar, Surabaya, pokoknya ada 40 titik yang udah diokein ya kan. Rencana memang 100, cuman karena kita lihat sidang dulu kan. Iya. Saya pengen fokus ke kasus saya dulu gitu.